Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi di RB Channel. Hari ini kita akan membahas uslub bahasa Arab yang ke-51, yaitu bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab apakah bisa. Bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab apakah bisa? Apakah bisa bahasa Arabnya adalah hal tastati'u. Hal tastati'u. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh-contoh uslubnya. Contoh uslub yang pertama adalah hal tastati'u an taquma bihadhil a'mali munfaridan. Kita ulangi sekali lagi. Hal tastati'u an taquma bihadhil a'mali munfaridan. Artinya adalah, apakah kamu bisa melakukan pekerjaan ini sendirian? Apakah kamu bisa melakukan pekerjaan ini sendirian? Kita masuk uslub yang kedua. Hal tastati'u an tujiba hadhil as'ilah. Kita ulangi sekali lagi. Hal tastati'u an tujiba hadhil as'ilah. Artinya adalah, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kita masuk ke uslub berikutnya. Hal tastati'una an taf'alu ma amartukum? Kita ulangi sekali lagi. Hal tastati'una an taf'alu ma amartukum? Artinya adalah, apakah kalian bisa melakukan apa yang saya perintahkan? Apakah kalian bisa melakukan apa yang saya perintahkan? Kita masuk ke uslub berikutnya. Hal tastati'u an nantahiya min hadhil a'mali al-yawm? Kita ulangi sekali lagi. Hal nastati'u an nantahiya min hadhil a'mali al-yawm? Artinya adalah, apakah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini hari ini? Apakah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini hari ini? Kita masuk ke uslub yang terakhir. Hal yastati'una an yuwaffiru ma talabna? Kita ulangi sekali lagi. Hal yastati'una an yuwaffiru ma talabna? Artinya adalah, apakah mereka bisa memenuhi apa yang kita minta? Apakah mereka bisa memenuhi apa yang kita minta? Nah, teman-teman, seperti itulah bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab apakah bisa? Apakah bisa bahasa Arabnya adalah hal tastati'u. Hal tastati'u, kemudian tinggal kita sambungkan dengan kalimat apa yang ingin kita nyatakan setelahnya. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu videonya hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.